Thank you.
Thank you.
Thank you.
Menurut hemat kami,
Itu ada terjadi. Makan dulu sore kalau kehidupan para pemuda dan para orang tua. Baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi saya biarkan kita dapat mengikuti acara pertunjukan kesenian yang kita wayang kulit purwa baik dan ini malam satu malam sore. Sakinah, mawaddah dan warahmah. Kami berdua lagi, semoga-moga kedua pengantin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kehidupan bahagia hidup tanpa kapan. Lagi pulang selain daripada itu, apa ya? Dari pagi disambut dengan kicauan burung di dahan-dahan kayu.
disambut jadi gak masuknya air sungai. Pokok ayam jantan bersehutan di sana sini. Kalau ulah ikut mau jemur gak kau besar sampai tiga bulan lagi. Thank you.
si bagong nene. Bagong nene itu ada kekalakuan di kampe demar. Saya di sambar buhaya tabing anak saya. Wahin motor kadi nagamatnya. Kejalan behutmat anak saya. Thank you.
Thank you.
kiat madokar. Kawasan nak kara, iman hawa dalam wilayah nak kara amata. Jadi lalu sekarang ini dibuat naungan pangeran Bupati Janaka. Ia pangeran Bupati Janaka ia Danan Jaya. Ia Danan Jaya ia Pandu Putra. Berkadar kumbang alih-alih atau pangeran Tobak Mandung. Tobak Punggul Mandung jelatan kalau tak pandang Arjuna lambat tak pilih mimpinian marah cinta. Karena Arjuna pertama tetes duriat Batara Indra yang dibuahi oleh Pandu Jodhata jangan ibunya Dewi Kunti tali berantak orang negara Mandura. Jadi lalu ini Arjuna menurut di dalam kisahnya sewaktu mudanya Bang-Bang Parmani atau Bang-Bang Warsana. Itu orangnya dasar bunga sampai ke Toha. Rambut patah 8-0 tanda kurung di batang pahaman yang akan dilihat acara Wisno. Lalu sekarang itu memakai babat Abang Basirang Kanunan beda dari Kayangan. Mewantak senjatanya pasopati Landian Kancana berdali kawat menandakan para yang penuduk seluruh jabat alam bawah jangan. Itulah pangeran Bupati Janaka atau Arjuna. Jadi lalu sekarang ini putra Panangah Pandawa dari Ibu Dewi Kunti. Jadi pada waktu ini Mangkurabi Wangkali babini dua orang ininya nang Tuha itu nambangaran di wilayah Irang atau Sebandra putri oleh Prabu Basudewa orang di negara Manura. Adapun rabinya nang Muda atau Bini Anom itu nambangaran di wilayah Sarikandi putri oleh Prabu Dhobo pada orang di negara Tempala Rija. Kalau zaman dahulu kalah orang di negara Tempala Rata. Semoga adik melawan dari stadiumnya nama pernah membunuh Pahita Dona. Jadi lalu sekarang ini dua orang jadi nang cari kandi ini kan dimandalkan keturunan kan itu melahirkan putra atau putri. Sedangkan sahabat Rewati di wilayah Iran mengadakan seorang putra hanya diberi putra Siti Wangkeler Bacir Pane diberi anak laki-laki satu baik rupa. Siapa ngalamnya? Bang-Bang Abhimanyu. Ya Abhimanyu ya Angkau Jaya. Menurut di dalam kisah dalam Mahabharata itu Bang-Bang Abhimanyu pernah dilatih oleh Anuman Pencesona dalam taktikan dan belabar kawan. Jadi itu Bang-Bang Angkau Jaya itu rupa kayak bimbingan tapi penyaritan bungas juga, bungas Anum Al Arjuna bungas tapi Tuhan raihnya. Itu rambut patah 7 long tanda kurung di batang paha menandakan duit ke-9 Batara Wisnu. Kalau dilihat tumpah ruah semuanya Arjuna sewaktu Buddha bernama Bang-Bang Margana. Jadi lalu pulang ada ketinggalan jimat orang negara Pandawa yang pernah angkat abung harus ringan muang menyawita mulai di Baramasada, Baramasatapa, Rasu Parikanan, Caputram, Sakri Parasara, Abiasa Pandu. Sampai kepada waktu Arjuna, siapa itu? Lorah sabar sepernakan yang bertempat tinggal di Karangkadimpil, Karangtumaritis, kawasan negara Pandawa. Ini tempat kalusunannya itu karena Karangkadimpil wilayah Tumaritis dalam kawasan negara Pandawa. Jadi ada inti-intinya, ada dusun-dusunnya juga. Jadi sewaktu ini karena angkat mumungan artinya sebagai pemumung raja. Jadi lalu kadang-kadang diundang tengah malam dan hari untuk menghibur raja, untuk membantu raja. Itu sebagai degelan, sebagai panakawan. Itu Samar Naragaring Bagung Jemelita. Siapa itu Samar kalau mudanya bernama Bang-Bang Ismaya? Itu adalah putra oleh Sang Hyang Tunggal. Dahulu kalanya bertempat tinggal di karangan di Kayangan Soralaya. Kalau menurut kitab Mahabharata asli Samar Saud beranak 10 orang. Itu siapa bininya nambangaran Siwi. Siwi Sutarajin. Itu bininya oleh Samar. Atau bangaran Siwi Kanastren. Tidak perlu panjang lebar menerangkan itu. Jadi lalu sekarang ini orang negara Pandawa
saat sekarang ini dalam keadaan mengandung lara panas sehingga penghalih bawaan. Haji mengandung sakit hati, jangan orang bersuka cita berani, sedangkan ayam berkokok bekukuak dilempari oleh arah pendawa. Karena mengingat ibunya Arjuna nama orang Dewi Kunti gadah tamanan cacing gaya. Kalau dilihat besokan kemarian pajak, kalau dilihat kemarian isu-isu atmangi dipindah cacing gaya. Kalau dibuat maka tak buat dibalik maka tak balik. Orang sakit makan orang sakit mulut. Hanya karena kau makan karena kau minum. Kita sudah 4 sasi atau 4 bulan sudah. Jadi kita tambahi macam-macam kesana kemari belum ada lagi. Ini orang masyarakat macam-macam lain. Tujuh orang ada yang corona barangkali. Nah jadi itu sekarang lalu bingung. Angnya pengennya depan segera. Ada dia. Lalu sekarang Arab tak matur jantanan. Ini lupa pengennya depan segera. Lalu di pun lingkungan sekapu mamas tumbak ganjur lelaran takahita dengan pedati gajah. Selalu kamu melatah kiri, selalu kamu melatah kanan, selalu pamitkan hindarinya. Allah ini kebajalakan isi lo pengiran di pasti sana. Sampian sebetulnya, apakah sampian orang Bandung pun? Masa bodoh pun tak sama Bandung orang berapa pun apa. Ini sini kamu sampian orang Bandung, belum ada sepura kawanan. Saya rasa sepura ini, sejujung tak dalam mikir. Moga-moga sesuai pembelasan senyap semua suara atas tabak yang hitam terhadap perusahaan ini. Ini sini kamu maksud sampian, ojo-ojo. Jangan jauh mirangi jantanan putra kami ya. Dan mas abah pun kesempian pun bisa yang mancing dengan dasi batu kepala ya. Jangan dikesempat ya. Syukur bahas ya. Haji mas terkan. Bisa nikah kan mas. Bina rata ulun di matang wantan. Suan merang harapan sempian kami. Mana di memanak sempian pun. Diri lara serikan di. Iya haji mas. Lenggih sakwing kingit. Barang harapan pun katan yang hari cari takut ya. Bisa dikah apa-apa ujar sampean kau ini. Bine. Kami disuruh purakat tak harapan kandang ramah kok kakak. Suruh berparat kebun iya kakak. Mupalai pun. Mengapalan ini paling penting sama sekali ya. Aku kena kenal juga teman. Bapak. Apa dia jadiin? Parat ya bapak eh. Semalam itu. Beliau itu ini bawa ini gunakan benih nang banyak gitu bapak eh. Kalau ini jakat sakwai nenek.
Lain, nak pakai agung BLT. Lain BLT agung main. Kenapa mulai BLT yang TLBK? TLBK. Kenapa TLBK? Kita lama bersama kembali. BLT bau anu pandir bukan takkan-takkan. Nah ini orang tak bedingan tak oleh kan. Sopan santun adat istiadat ahlak budi pakarti itu nang parlo anak saya kada baris banyak jangan betakar iya biar pintar amun kada beradab kada guna-gunanya anak saya wah bisa bulu ada bapak eh berapa pemburu apa bisa adab-adab kapan kayaknya hei siapa anak dari iya ha muncul anak dari bohoger hei buat benar kan anak dari mbak benar. Kau nak lagi? Nawawiyah. Apa ya? Mengapa ni? Kau ni bunyi bintang ni tu. Aku bapa eh anok mengulur masalah anom. Kenapa garang nak lagi? Nyakup menurut pemeriksaan doktor hewan. Ya. Aku ni bangatan mah, bangatan bibis. Ya, mungkin baik itu memakan nakal-nakalak, ya boh. Salak tu di sawah tuh, tu nak anu-anu mudahnya tu habis. Bijinya pang lagi, bijinya kurang tasbih. Lagi dari baca kilas info dari anak muda yang terpinta. Dan aku mendoakan engkau semoga berbahagia di alam barzah. Layau nalar ini. Ayo bapak pokoknya banyak-banyak minta maaf tadi bercanda bapak tadi ramai-ramai. Ayo ini hujan-hujan ini awak kata ngalam mulai bunyi bang siang tadi. Iya. Aku tadi ngebedang sana kalau nggak Ariel itu bapak eh. Ariel, ayo segera sampai siapa tau. Pada hari itu siapa bapak? Samsul anaknya ini. Itu dia lagi bedang sana kan dua kami. Jadi arwah Tuhan yang bahari, arwah Tuhan bahari. Mana arwah Tuhan bahari kamu tahu lah dari hujan. Eh bapak apa kejuang berkenaan sini nah lagi jangan dijejak tapi puam ini mana aku berkumpul kayak tidak saling baca aku nyaman ngapa nyaman lagi nyaman menggelimi aku benar lagi ini makin ada hujan-hujan ini ya bapak adik kan kita masuk manusia nggak ada bijaksana nggak ada pemahaman cari paham anak buah sama adem-adem lainnya kan gak kenal jadi kalau lu mengerti anaknya udah kau jual atau binyakan sapi gak tau ada mengerti aja ini kan ayo hal bapak bahwa lu tuhudung mengkalahi pembedaan benham jadi jangan dijejak tapi aku ini anaknya jiwa ngalihannya jangan jual-jual bapak kageringannya anaknya kada kau berdemian bangganya. Ini apa nang lu manglamet saja anaknya. No minta sedikit saja anaknya dipukulakan musik dengan nah kemana kira lami orang kapasih malah pengiran di pasti cakap kakak
Nah, bang mun awal hajar pengemigunnya tadi pun ulah urungan hayam. Oh, berjimpang di hari-hari di panggung-panggung di mana-mana. Ini ada kehujanan hajar pun. Jangannya gak pernah ini. Iya, kakak semua. Gak upah lah, berjimpang kuih enak. Nah, ada kayak bapak banget itu tolong-menolong kan. Kayak biasanya yang 200, 400 mengurangi badan dihurangan. Ada bapak, ada pan saya ni nak pergi silaturahmi pun, ya. Jadi semacam sekolah-kolah aku mencari tahu, kamu tahu soalan tak? Maksudnya pun ini kegerahan, kegeringan ibu kok jadi konsep dari orang tak? Ini tahu pun, apa nulen sudah, ya cuma lihat kalau dilihat besokan kemarin pajak, kalau dilihat kemarin isu soal mana dipindah sakitnya tak? Orang sakit mangan, orang sakit mungkin tu ya. Karena kau makan, karena kau minum, senonoh nasi masuk malang watang belum serut. Tu ya kata. Ya ini ya yang ngaran yang udah rato. Garing-garingnya ini mengiparat kesalahan, mengiparat dosa pun. Jadi ada haja tu hikmahnya. Karena kalau kita syukuri haja, kalau saja sudah kita disinggal, ya semua. Cuma kita wajib juga berusaha kata. Ini depan. Ini mak kesampaian. Ini bapak-bapak sampai di mana hendak lakukan mengapa usahane? Takkan cuma amun nangeren menteri, doktor kampung seluruh jajam pun sudah jahat. Belum ada lagi sang yang mana menunjukkan kasih sayangnya untuk kesembuhan ibu yang sedang jahat. Ayo tetap aja kita berjuang. Ada sekali dua kali, ada dua kali, tiga kali, seratus kali kampung. Putus asa. Jadi maksudku cuma pertama hitam, yang kedua anak-anak hitam. Adakah lagi berisi pendapat bagaimana menjajam bini ibu kok? Jadi kunci kata. Umar pun pertama mengulun habis sudah kebisaan. Yang kedua menekasi nalagar itu berjodoh udah tumbal kada waras. Jangan menanam bayi diurang. Maginam si babung itu kada di penyakit bang. Cuma termasuk langkan ketemu pintar itu nah. Dia beli tapi ada tahu seorang haji akan tapi ngajar jangan baca tambah video dong anjir lah kakak cuma ya betul ya kalau sang yang mau nang maham jadi kayak apa tahu orangnya cuma kan itu bubur aja amun ke hakikat amun ke syariat pun karena kau mau cari digawi dahulu karena kau mau kada ilmunya ujar paribasa lagi ada pun kalinya paribasa itu ada di dalam kitab gabon. Suatu pekerjaan atau suatu amal tanpa ilmu itu tidak berhasil. Nah, ya kalau kada ada ilmunya. Tanah masalahan. Tanah. Dah lawannya, Bu. Ya ini pun ya tertentu. Ya tak tahu. Jadi aja kalau masalah bertetambahan kalau kau ditakuni lagi anak buah ulun ini nang lain aja lah kita mencari pun. Ya, ano adina yo sambat lah mah adalah berisi pendapat. Ayong nah, kenapa sama. Yong? Payong di rootnya. Belakangan tadi cek. Yang mana sih? Tarik. Di bagong tadi itu ada payong tuh di tapi kira kan ada kayak. Ayo makan lagi. Ya amba baik. Karena kau halnya disebut benar juga di orang jalan pak. Jadi sama-sama menghormati ya anak saya. Nah jadi sudah aja ada betapa dan ini dia sangat semua. Ada naik syarikat di bank, semua. Ya kata kayak peribahasa semuanya. Aku membeli sikap bertambahan kada dalam sama cuma lihat aku daripada membantu lawan kakak Arjuna semuanya aku rela melolos dalam di tangan rela memakai rantai di bulu untuk pembiayaan ibu di wikoti semua ibu juga itu misalnya kalau masalah nak korban-korban keuangan itu sebenarnya saya kada pemalar jadi dermawan sebenarnya saya dapat bapak apa lagi ini? Jangan ini dermawan bapak eh. Nah, jadi ada kalau lah sama
Aku mulai hari ini berserahkan kepada Imam Haji sebab aku ada pengambil sikap keputusan. Tergila ingin nak pendapat kita kada berhasil, pendapat orang jadi semal. Bapak nak belajar, ini abang sudah berhadir. Ini jalan-jalan, nak komen bapak lainnya. Hati-hatilah bapak, hati-hatilah. Nak belajar, beringat, beringat. Tertolak, baca tertolak, tertolak. Tidak, bila selalu dari udah itu masih orang ketambar. Mak lagi, ada bawa umat, tapi aku biasa tak kipai kuku yang baru. Tangkut di rokam. Bejo kali ikam yang sama dari kak, ya kita kampung duri. Nah, jadi namun pendapat ulun kada cocok kan kalau kada bahasian pada persampian yang iya yang datang semua. Aku sudah bosan menanam baik ibu kok kata. Ya, bapak mentaling bapak eh. Jadi menurut pendapat ulun kan, ada betapun hulu menurut pendapat sampian di bapak nah ini sampian hulu, ulun menghormati lah sampian. Datang semua, tapi bila kapur tinggalnya aku kada bahasia semua. Aku dapat malu, aku raja, aku orang banyak bahasa semua. Hanya ibuku garing sama gini mas, kada bisa mau nanam bayi. Aku panas hati, aku malu terhadap anak kampung ini pun telah kata. Jadi menurut pendapat sampian itu ya, maka sebulan sama ibuku ada kupar, kupundung, kubawa, kuliling lagi semua. Siapa kada kau menanam bayi akan orangnya kada pun jamin keselamatan kita. Nah, rumah itu jangan lah. Nang mana nang hering dibawa di lurah-lurah ke sana kemari. Hanya anak orang yang bertampar di orang bermacam-macam. Kurang jana orang tahu, jana orang bisa nih kakak ini pun. Bakalah jian bermatian kaya lah. Kami sengkong berdua orang, kada berdua mbak 10 kaya nak. Mau bapak kita nih ini. Melihatakan kali nyaman jalan sepian pun. Jadi itulah ya, nilainya kada di jalan lagi macam itu semua. Oh, nah jadi dia ya, bapak. Pacang kematian, pacang berbahaya anak-anak ini. Kamu pun ada ini, maka itu adalah isi pendapat. Aku kaya nang bisa pada warna pola setha. Itu lain pak, anaknya yang orang kada pola setha itu. Nang pengantin rabah karena itu cocok nang hikam itu. Bapak nang hikam itu lagi ada bacaannya, ada bapak. Itu urusan kasih kanan bang, bapak. Bapak lagi ini menurut anak surupan, apanya di bapak itu nang hikam itu nang gilaan, nang ranya-ranya, ompong minyak. Apa baik yang panas gitu anak. Nah ini itu demikian bacaannya. Japa, japo, minta manaso, jadia karap mata, jadia karap mujaluk, tolong manang sediro. Saitan timpi, saitan tahu, saitan kicap berasal dari hantu kacang. Kau yang marah, kau yang mati, jin marah, jin mati hancur seperti abu. Maka penjangan, enak hudap ada juga. Tapi nang hudap ada gem, gum, gum. Nah benarnya gem menyambar, gum mengapa? Gumpang, gum seorang lemukah. Oh, mana ayah? Aku yang bapak awas salam dari andangnya tu, pada lebih senang lagi bapak. Ikan pembangun ada lebih si pendapat. Ya, ya ari, ya hawa, ya pak muda. Besi dalil, besi rumus ini, tengah matinya nih kok. Nah, ya ari, ya hawa, ya mak muda. Nah, artinya apa kan kada tahu juga. Ini sejaman. Ya, jangan di depan raditnya mau kada mentahau kan. Lu nang bujur sorang. Kenapa kah aku? Aku kada tahu setakunya. Jadi demikian nang dulu naik pulang pun ya. Nah, demikian apa? Kebetulan di Serbu Jur juga, selama ibu sambian garing nah ini, kita ada biasa mendatangi yang sanak sambian Raden Herma Kasuman itu, Pak. Tahu ya, beliau itu cuma dengan, ya, tapi di tinggi ilmu pun, amun tadi dihormati orang ngalih juga, ya harus ini beliau itu ada alasan, aku kan dihabari orang, ya. Ya, kata sama jadi, nah, kita minta kasih, Pak. Mulut dan sampai entah, yang datang bapak adanya. Ini nah, menurut pendapat beliau ini tuh, ini nih. Kata kamu di mesti kita belakas kata. Ini ada itu pun. Ini kalau sekali mendengar pendapat di sama kalau menurut hatinya. Lalu mendatangi dan makasih makasih akhir pengucap. Hey.
itulah kan he. Anu mencari lagi dari Makasuma pasangir pemucang lalu main nak bertakon penjabat. Napa nya bayon ini tak tambah napa dan penjabat penjabat saja. Nah ini mungkin juga. Cuma seorang ini bersyukur aja bang. Kenapa sekarang ini bersyukur? Untung aja orang yang garing daripada aku. Saya mungkin lagi bang. Aku hendak memeriksa ihunan. Aku kok banyak beriman ecek juga. Jangan salah jauh-jauh tuh HP, jangan cari akses HP. Kalau ada yang kematian, kan garingan aja, panggung aja. Pokoknya seorang, siapa aja? Asal jangan isimis. Isimis, seorang ini buta huruf. Ayo, pulang-pulang isi. Ya, kemana beliau ke seorang? Kali saya, kalau begitu yang saya punya dia, weh. Kenapa jam dia? Saya juga tunggu-tunggu kalau ada kabar. Ini benaran dia. Saya yang mau kerja sekarang. Apa nama gawain gue? Jangan jauh lah, hati lah. Nomor hati jangan jangan hati. Ya, saya selalu SMS dia. Ya, and main Instagram. Main Esnior. Estampor. Gizbok. Ya, kalau begitu ya, saya semua kue. Ya. Pintar-pintar, banyak sangat nenek, tapi sudah nampak coba, sudah terhadap, sudah nampak hati, gimana nih agak kekaliannya? Kenapa ya gue apa nenek? Lumayan bisa benar, enggak? Kasian benar. Gila, dilipun ini rumpak, belakang aja kita bikin beri, abah. Kan? Masa ada makanan yang kanannya di bawah, ke rumah sakit, kalau daripada hal orang banyak yang ngawahinnya. Kalau tempat saya nih, bapak kandang ini, apa ya lagi nombor yang bakter? Pakai masker dahulu nak. Kemarin nak lihatnya. Iya. Jadi berdoa di dalam kisahnya sama lawan pengiran di Pati Jana kemudian cari pada semua kesan dari pengucam. Lalu berdapat. Lalu di situ ujian dari maksimum dibuka pasti kalah. Dibuka bilangan lalu ada menunjukkan. Karena itu adalah dahulu kagusaran ada hajat sewaktu mau dengan Ambal Jaya itu kan, itu Ambal Jaya artinya supaya itu mencari itu kambang jadi lalu sekarang menjadi itu sakit terhadap hirukun ya. Lalu dia dalam Makasuma mudah aja itu penyakit mudah aja juga penyakit tatapannya jadi sama dengan apa, Ojek Jaya Makasuma harus dijajam sini lawan kambang teratai itu dong ya negara dimana anaknya kan ditahuam, cuma nang harus mencari, harus ngalajari cuma kecorangan. Jadi lalu sekarang mendengar itu sama dengan Arjuna harus bukahan bule menusuk kesaksian Pak Dokter ya. Harus sama mencari ngalajari. Mundurlah demikian, tidak menyalahkan ini. Karena seorangan ini kan, nang. Maka aku khawarin lainnya, apa lagi, belum bepaksin. Ya lah, begini dia orang nenek, yang nenek. Agak, mungkin nangat aku tugas ini, aku mandi taruh bangun bapaknya. Ya, nalahkan ini, jangan khawatir, nalahkan ini. Nomor HP ku ada dua lagi, kalau ada apa-apa, jangan berdiam, ikam di benua orang lagi.
Ia bisa Jepang satu. Kau pernah renang pahin dalam keadaan mendesak pernah mau lima orang mengeluyok mau pernahnya. Nalagi apa yang kamu takutkan masih dah nalagi kada benaran banyak-banyaknya ampun. Oh, nalagi siapkah nalagi kada siap punya siap demi kesembuhan. Hari ini lebih pun tak tahu tentang sampai ni tak. Jadi siap lagi siap. Pokoknya mulai dihujung rambut sampai ke hujung kuku siap bang. Oh nalagi bapak pernah bergerak. Jangan punya tahu dahulu bahasa anak. Tadi kan dahulu bahasa apa ya kok. Pokoknya bilang berangkat jamin kada keabian. Ya ini musim penghujan ini ya. Asal itu ada alam-alam dia. Nah, kamu kan bertugasnya ini bapak. Mujur ya. Bah. Jangan meragukan engkau benda kok. Kalau jadi, ada pak, bapa, seorang ini harus menghadap pemuka, harus berangkat seminggu ada dari, ayuh apa? Kenapa pernah digenang dua hari seorang ini begini, sepanjang panggil, kok ada? Kenapa begitu? Menjauhi pensiun, hodak pernah ini di kampung aja, torak pun orang begini kan tak biarak. Bapa, nak boleh jadi? Nang kalapasan nang muka ibu jadi itu di mana bapa? Maka lagi kan ini nang ngambil, enggak, kada gua anak baik. Jepre. Maka nang tangan deh baju jepre ini. Kok? Hahaha. Ini lagi ini. Ya bapak ini seorang ini lumang lami lagi bapak. Baju hulurang kawitan ini tak bapak. Beri lah ini bapak ini di tanah. Punya mendua akan aku bapak lah kita pulang sana. Apa makan dah anak? Kami anakku anak heh. Aku ni kau cari ikan. Jadi soalnya supaya lembara anu atau beranu berkurawan dia. Ini ya kau cari ya dah anak. Itu kan semakin akrab sejauh jauh anak heh kau cari lebih hantar anak tu sejauh jauh. Yang mereka kau cari saja dah pulang. Bapak itu akan apa? Mudah-mudahan kita selamat di dalam perjalanan. Ya amin. Nalai jadi pol nak berangkat doakan. Nalai jadi mudah-mudahan kita dapat mengatasi suatu masalah. Nalai jadi amin. Bisa seorangan doa ya, langsung berangkat seorang. Apa lagi nalai jadi? Tapi baik saja. Cuma sandal di pagat sebelah ini. Ya nalai. Aku mengerti maksud kita nalai jadi. Nah nalai jadi sama untuk kita. Ya umat. 2 juta. Wah, orang ni ni ada nak 5 lambat nak rabit ni. Nampaknya lah. Ia nak jadi ini tambah 500 ribu lagi. Siapa nak 500 lagi tambah ya? Corong berapa kali mau lawan? Dia sekarang nak jadi corong boleh. Sudah karena sesuai petunjuk pada besar maka semua akan mencari dijamin. Ikut sekali berangkat. Itu nambang arin berupa bunga atau berupa kambang. Marinnya kambang teratai purba. Untung pulang negara. Dia berangkat ke depan ke arah karena belum tentu tempatnya. Kalau berangkat ke negara ini. Thank you.
Thank you.
kesipan pelabuhan Majakarta Katung Kartasura. Iki bejauh sana atau sebagai kepala negara. Barang iki negara, iki nambangaran Prabu Hindu Tapa Maharaja Kelana Ayu Bunga Santang Berkawa. Menurut dalam kisahnya ini Raja Keturunan Jawa. Jadilah sekarang ini Raja ini Sang Rata. Pantan rabinya, artinya ada satu bininya, yang mengharap Hilu Masti Jawati. Hilu Masti Jawati, bulu mata lantik, hidung mancung, becahilalah di bawah bulu kumbang bernaung, rambut ikal mayang kumbang gelombang tujuh, indah rapi sekatan malam. Kalau ingat pesulit populi pun lamatan orang lima sunduk-sunduk bersihkan cepat tertentang bertinggal saking janilah kata kalipahan cahaya serami ini perlikirkan tak semuanya tidak membangun dia cahaya membangun timbul kaya lakon matahari keluar rapinya itu serta ujuang yang muda lalu ini menaruh mana jangan laki-laki bunyian menaruh cinta. Jadi lalu sekarang lama-kelamaan berlaku begini. Lalu wantan diberi putra isi, diberi putri isi. Ini diberi anak satu laki-laki baik berupa. Ngarangnya Bambang Rikma Maliki Suwata Jarmin. Tapi kadang-kadang jarang keluar istana. Orang suka menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian Nang Adin berupa bini-bini atau putri diberi nama yaitu Dewi Masyiri Dua Cik Bintang Semakar Bintang Nilam. Kaya ibunya juga berupa baik awak putih kuning pengalaman cukup. Kalau ini berbincang juga pemulih pun dalam matan urai lima sunduk-sunduk kasih pasir kita ini. Kalau bertinggal hanya bertambah di pintu terbuka alpahan cahaya matahari dia pun dikatakan tak semuanya cinta membangun saya lakukan matahari agung juga saya juga orang banyak yang menaruh cinta cuma ada satu orang sikap lewat itu Sang Nata kejuran amun mengambil bini atau melamar putih Sang Nata itu pertama amun bawa akan duit orang banyak berduit bawa akan emas orang banyak beramas bawa akan intan orang banyak berintan karena itu termasuk juga raja besar raja yang terkaya juga hujan itu jadi lalu sekarang kisah rata mana kalau mengholis hati kita berkencana duduk di kursi abas mungkin hamba rakyatnya memakai sesumpung rinda Betawi memakai sesumpung kudak sirumpan memakai kalung naga banda memakai kain bukungan ratun awantak senjatanya pepatitan senjata pura muda semukan holokala yang mengharus nyumpung dorang memakai galang untuk keruncung memakai cincin aliali masalah perkasa memakai kajimat kulit naga banda ini Raja Hawas Pangdingal tujuh lapis langit tujuh lapis bumi tak nurung dinalak sampun semalam ini Raja satu hari kehendak rakyat seminggu aruh ini Sang Rata satu hari kehendak rakyat seminggu tahu ini Raja atas jangan nama tak serambung Raja naga wartaan mulai lumayu ambun buton bandan ternaki bukis makasar kebawa balik aling-aling dan nakaling bandan putuman kemarin suka kapan jawa tidak ya angkapa pancuran seperti dokur kilau kalau siwangkungan bandar sia kemarin dia sia mengarah klotong sia mengarah bulan dan tuling dalam udah sengsak kerawa walik parba negara ngastakin negara ngastinya bukit sakit nol suaksa pringga Impayangan jin perimambang wari gunung, patih gunung, sandung gunung, patih langit dan luih dan tiara alat-alat jin api pers bersama. Kata-kata. Mati dalam hari kan.
jadi lalu sekarang ini sana. Dasar nyiksa kemincar jiwa. Perebutan untuk penghambi seluruh badan akan dimakan api, akan dimakan wasi belum. Wah, cuma ini sana raja dikasih diwarnangin seluruh layak diwis-wis terkapal balung, bubut, ngangguk, bubut. Ini satu sakit, satu gina, dan depan gak umur satu boleh, mati kok boleh. Jadi kalau dalam modal nak hendak menyalin, ayo. Pembujian, pembujian, nambah hari keluar malam ini. Wah. Jadi sekarang wantan iparnya yang dijadikan kalangan oleh orang ini dari Jakarta, Wilu, dan Abunaran, Batong, Halimunan. Siapa kalanya ingin mengalir bangsa semuka diri jaga perhinam. Berupa rasa dua muhanya gagah berkata ini orang dua kabel kulit wujud cantor tapa ini kali dimakan besi belakul kali dimakan besi pemukuh sudah dua tiga kali mendapat surat tamat dalam sekolah tandingan belakang kawan. Wah, pandai tandingan belakang kawan saking sawangan atau bisa tandingan belakang kawan di dalam lautan. Wah, bisa tandingan belakang kawan saking udara, bisa tandingan belakang kawan saking bumi datar. Pantas yang anak yang anak kata dia namun menjadi wujud pertama di negara Jakarta Wilo sana bulan 4 hari. Lagi dia wantan pandal urip merampai pajak sebagai satpam keamanan nang sebagai sanggup memuat banjir rabah, sanggup membongkar meriam tapatak, sanggup menahan gara-gara pipit. Siapa kadangnya sorak kapur dan sang kemuliaan. Jadi lalu sekarang bangga iki sangata ayat hampir ayat tertangguh-tangguh sedaya. Lalu sekarang sehubungan dengan keadaan putrinya lalu alas tak maturkan tangan dan keren iki sangata. Oh, jadi sewe pasti mati dari pekucuran. Hai, alat abahnya nanya mengadakan joko pekucuran. Padahal itu jangan ada pekucuran ini, kamu naikkan pekucur. Oh, ini kami baca sapi. Hai, macam-macam ini kami ada masih yang mengadakan lawan joko. Tapi kalau sudah malam, kalau selesai kongan awak kok tak ada dalam kalambut, terjahai tetapi hati kok. Ini mau sekali ini nah ini pemikiran. Nah, ini beneran. Ada tadi sudah Tuhan ini banyak-banyak panggil, ayo napa? Kita benar-benar ini lagi napa? Cuma memandu juga ada ini karena kau lagi, aku ambil hari sudah. Oh, kata. Ini macam ini. Anak kita ini di rumah sejuanti minta sama kau dicuri dalam. Rupa baik. Awak bintim kulit putih kuning dan sana-sana sudah mencari tandingannya antiru marah negara Jakarta Wilu dan Abunan dan Batu Alimunan. Nah itu mungkin apa garam ini berdekat abahnya bungas emangnya bungas bungas saya juga. Nah ini kamu sudah melihat kah kakawanannya ada nasa umur rambinya ada yang di bawah pendidiknya rata-rata berarti semua. Jadi anak kita yang berbahasa dapat takutan kalau buruk dan duduk ya. Ini jangan ada yang menakut-nakutkan lah. Ini 3 bulan ini kan aja. Jadi sekarang kita jangan percaya lawan mulut lelaki. Sudah diperibasnya lagi ada tarang bulan, tarang dikali, buhaya timbul, disangka mati. Jangan percaya kepada mulut lelaki, mengatakan sumpah tak pernah dimati. Jadi itu harus terjadi kita kalau tak percaya bujuk seorang lelaki. Mulanya anak kita yang belum berkawan, nyakanya tak pernah sih, macam-macam banyak. Lalu mengakibatkan salah jejak. Ayo lalu ini bapak dah jadi macam ini. Aku mengerti. Ya kapan jangan anak kita bimbingan kita nak mencari laki. Cuma anak kita bimbingan jatuh posisi kena kita. Lalu sekarang ini aku yang munculnya waspada. Kalau menjadi budak perahu, budak perawan, budak tua perawan sorti. Anak kita kena berlaki sama tulang kainnya. Mana kita memalik muka terhadap anak kampung kumpul-kumpul. Kan, lain dari kemarin belum lagi datang bulan sudah berakhir. Ini anak kita kenapa macam ini? Ah, menurut pada pertama ini, lo kenapa? Ya, ini kami dan tangan pun tak. Waduh, ini harapan pun tak. Oh ya, bang-bang,
semoga jiwa jaga berhidup ulun takkan. Warta apa sanggian mani balik api dalam. Semoga jiwa jaga berhidup ulun. Apa ada musuhku berdasar entah. Oh jadi ulun takkan. Nah ini sehubungan dengan putri kok. Entah kalau kekawanannya sudah berlaki anakku yang parah sama sekali. Kau tahu orang sakit dan dia kok dibawakan duit orang punya duit yang berat bawakan amas intan orang nama kelebihan kita lihat hampir masyarakat intan cuma dan dia pun jam berkira berduri dan kalau cekar cuma dia tidak boleh bantung kalibunan. Oh jadi masalah putra kita yang artinya kan belum berkawan kita. Oh jadi soalnya kau sudah jam kau beli dan kan jam berapa? Siapa benar pendapat sikap ulit dari demisi pendapat? Banyak kalau terjadi tanggit bulan berkawan, ulit sanggup memasuki tanggit bulan berkawan. Berapa bulan? 3 bulan masuk dalam tanggit daksian lah toh. Allah berjum. Jadi macam lah, ini macam ini. Mana ada orang lah. Aku ni mengambil kebijaksanaan. Dengan mengambil kebijaksanaan, sebelum ini terjadi aku nak bertakun dulu. Betapun cara mana sekarang, ulun paham semuanya. Nah, kalau ikam paham, pendapat ikam bagaimana? Iya, katakan, ulun betapun. Dalam keadaan suasana macam ini, kita ini hendak malu lawas, kah? Hendak malu setumat, kah? Oh, malu lawas atau malu setumat? Ini malu lawas bagaimana? Malu setumat bagaimana? Kalau hendak malu lawas, kita lihat tangan anak kita sampai hujan dan orang kan ada mempat istri kaulun. Itu malu lawas. Kalau malu setumat, kalau malu setumat, lebih baik kita mengadakan pasang diri. Kita mengadakan sayembara. Siapa yang dapat mengadakan laut telaga darah di negara Jakarta, Milo Geno, Bunda, dan Bandung, Kalimunan. Itulah yang menjuduk lawan anak kita. Milo Mesirin, Wajib, Minta, Semakar, Minta, Minta, oh, tanda huruf kita. Ini apa sudah membuat? Nawala, aku membuat surat undangan. Nang akan kembali tugas ikau. Siapa yang menghambur kamu taklukan pertama kayangan hitam, kayangan papanggungan, sinjang laut mundur pasisir, kampung pasuruan, awang lagi pura, awang lagi pati, tanjung lagi pura, tanjung lagi pati, amur-amur budak setaknya siang pura tukar banjir, semut banjir petuman. Itu undang semua, yang ke pemancuran, ke pegunungan, menyewahan, undang. Jadi siapa yang kau mengadakan laut telaga darah gunung, bantu kepala. Siapa dapat menangkap pertahanan kuat ini negara Jakarta wilayah Jawa Barat dan Bandung Kalimunan pada pastinya akur besokan kemarin dikawinakan akur kemarin besokan dikawinakan pada pastinya manusia sepanggal pada sepanggal sasat apa terima ya akur kalau tak hei sanggup kau masuk ke jantan dengan bulan bulan hei sanggup kalau dan run jantan awak awas ke depan awas ke depan lahir kalau dan dia syukur bagi ya ya hei kan. Ya, ini lalu sekarang, oh itu bagi hambur itu, nawala. Sebelum hambur nawala, harus kita sedia. Pilor kurang banyak, bikin banyak, senjata kurang tajam, bikin tajam. Sedia ranjau kulit, ranjau basi, jambi kulit, tak bebas. Sekarang, oh masa lu sekarang, kurang tinggi sedikit, lalu sekarang. Berangkat itu, dapat semua kedua dan kamar hidup membagi surat yang diperintah oleh sang raja. Persiapkan. Ada ini sebentar waktu lagi. Pengaturan pada wahana berlantas.
Moga-moga segala yang berdua-dua kita bisa berjuta-juta.